kombinasi hitam dan juga putih. Baik, service pertama diambil oleh anak-anak PGB. Hari ini sudah dilakukan terima injeksi angkat bola gelas smash. Hampir blocking, namun blocking yang sempurna dilakukan oleh Kacong sehingga angka bertambah untuk injeksi 1-0. Namun tadi dilakukan service masuk pemain yang berhasil tidak mendapatkan pemain dan angka bertambah 2-0. Masih tidak semana lawan servis. Lagi dan lagi angka pertama 3-0. Mana lawan servis? Terima Rizky. Angka juga ada Kacong lagi pun masih dijangkau kali ini. Injeksi kembali. Keluar pembelaan bola yang dilakukan oleh Hamid tadi. Poin untuk injeksi 4-0. Hanan lawan servis. Terima Hamid. Angkat bola. Ada Kacong. Sempurna kali ini. Gerak smash yang dilakukan oleh Kacong. Akan bertambah untuk PGB. PGB dari lawan servis. Terima servis baru injeksi. Angkat. Gerak smash. Lunas saja kali ini. Ada Hamid, mampu menambah angka rasmas yang dilakukan oleh Hamid 2-4 PGB kali ini. Ferry lawan servis, terima Hanan angkat bola rasmas yang dilakukan oleh Topan sehingga angka untuk injeksi 5-2. Sudah lakukan kali di PGB angkat bola ada Kacong tadi kaki dia yang kosong gerak ibu yang dilakukan oleh Kacong nggak akan bertambah sudah 5 sedang lakukan servis terima angkat bola keras mas lagi yang kurang sempurna lagi dan lagi pindah bola untuk injeksi 6-3 terima angkat bola ada Kacong di sana mampu dijangkau dikembalikan ke saja kali ini dikembalikan ke saja injeksi angkat bola tidak mampu dijangkau dengan sempurna dengan ibu yang dilakukan oleh anak-anak injeksi sehingga angka bertambah 7-3. Masih tahu malah bahasa Inggris angkat bola kali ini Hamid tidak menyediakan peluang PGB ada Kacong menang bola lambat senti berita Sandi Beru angkat bola keras namun saya gagal kali ini munir dari Kacong lambat senti namun kesalahan dari injeksi Tamblong lakukan servis all team out Hamid lakukan terima Sami Beru angkat bola oleh Munir tadi angka bertambah oleh injeksi 9 padang tidak lakukan servis angkat PDB ada Hamid sempurna kali ini memanfaatkan peluang angka bertambah 7-9. Rizky juga lakukan servis terima injeksi namun kesalahan dari injeksi fail untuk PGB 8-9. Rizky lakukan 5 kali baru angkat bola lagi dan lagi kesalahan dari poin untuk PGB 9-9. Rizky lawan servis terima angkat injeksi mampu dijangkau kali ini bekerja kantor tidak mampu dijangkau bekerja
dikantong oleh pendatang untuk PGB. Masih ada sekitar persenki. Kali ini injeksi kelas itu maksudnya apa jejak? Acong tidak saja. Namun kesalahan ini dengan berubah angka injeksi 10 sama. Munir 8 seti. Terima Rizky angkat bola. Gerak sudah sudah acong. Kali ini injeksi. Namun salah. Yang dilakukan oleh Topa tidak mampu angkat tabah untuk PGB 11-10. Hadi 8 jatis terima akan gerak di mampu dijangkau kali ini penambahan bola dari penambah PGB tidak mampu dijangkau oleh injeksi lagi poin untuk PGB 12-10. Tadi sudah lakukan, kali ini gerak pikul Munir mampu dibaca, gerak pikul yang dilakukan oleh Munir hingga angka bertambah untuk PGB 13-10. Tadi 8 cm, terima injeksi. Oh, miskomunikasi dari anak-anak injeksi hingga angka bertambah 14-10. Masih Adi 8 servis, terima dari kantong tadi gerak semas keluar gerak spesial dilakukan oleh Topa poin ujung PGB 15-10. Terima Sandi Beru angkat bola gerak smash Luna dari Topa mampu dijangkau kali Adi back-attack dari Adi mampu menambah angka untuk PGB 17-12. Ferry dapat servis. Lima Sandi Beru angkat bola. Topa mampu menambah angka untuk injeksi 13-17 kedudukan. Rompi dapat servis. Lina Rizky angkat bola. Ada hingga angka untuk PGB 18-11 sedang dapat servis namun kesalahan dengan injeksi poin untuk PGB 19-13 sedang dapat servis hingga Sandi Beru angka bola gerak senang mampu dibaca hari ini kembali injeksi lagi angkat gerak pun ada yang dilakukan oleh Nana berubah angka 15-20 Ramlon lakukan servis terima Mary angkat kacau ada Adi Luna saja kembali kali injeksi gerak sebelah Nana untuk kembalikan kali satu angka lagi pertama Hamid sudah lakukan kali ini gerak itu maksudnya mampu dibaca namun kesalahan yang namanya jidat